Tapi konvers. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk membuat tripun koma. Langsung saja masuk, kita download dulu nih foto yang biru, download. Terus masuk, terus download yang tribun animation, download. Nah, setelah yang satu sama tribun animation sudah di download, kita masuk ke CapCut. Dari CapCut kita buka proyek baru, terus kita klik foto, masukin foto yang biru, tambah, terus klik overlay, tambahkan overlay, pilih foto terbaik kalian, tambah, oke, terus di back, tambahkan overlay lagi, masuk ke video, masukin yang tribun animationnya, tambah. Nah, ini tipasin dulu nih, pakai dua jari digedein, tet, nah, sampai ada kayak magnet-magnetnya gitu guys. Kalau udah, terus kita ke kunci chroma, ini di goyang dikit, tet. Nah, terus intensitasnya kita full 100. Oke, kalau udah selesai, klik layer lagi yang foto ini yang kedua, terus kita pasin sampai biar keren. Kalau udah merasa udah pas, fotonya panjangin deh sampai ke akhir. Nah, sudah, langsung saja kita import, export. Export. Dan selesai. Silakan di-upload di media sosial kalian. Terima kasih.